Bocah 11 tahun jadi korban pencabulan teman ibunya berinisial FH 32, di salah satu hotel kawasan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada November tahun 2022 lalu. Aksi bejat pelaku dilakukan sebanyak 2 kali di hotel yang sama dengan iming-imingan uang jajan sebesar Rp100.000. Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama menjelaskan, tersangka dan ibu korban saling mengenal karena sering ada kerjaan bareng. Korban sering diajak oleh ibunya ketika bertemu tersangka dan beberapa kali bertemu FH meminta nomor telepon bocah 11 tahun tersebut. Terus sering chat dan pelaku ini ngajak jalan dulu awalnya dan akhirnya dibawa ke hotel itu, tegas Putra kepada wartakotalive.com.